Kerajaan Taliban telah digulingkan oleh Amerika pada masa itu kerana berpunca daripada insiden September 11 pada 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Matthew just create content, make your smile. Okey, untuk video kali ni, tajuk ni agak besar juga sebenarnya untuk aku terangkan tentang Taliban di Afghanistan sekarang ni. Tapi aku cuba terangkan secara ringkas apa yang aku dapat daripada beberapa sumber yang boleh dipercayai macam Aiman Rashdan, lepas tu Garasi TV dan website-website yang lain yang menjadi rujukan akulah untuk aku simpulkan dan sampaikan benda ni untuk korang mudah faham tentang siapa Taliban ni. Kenapa Perdana Menteri Afghanistan tu larikan diri? Kenapa rakyat dia sanggup lari naik kapal terbang bersama tu? Macam dalam video viral tu. Ha, macam ni. Kenapa? Mungkin video ni agak lama sikit untuk aku terangkan, tapi aku cuba simpulkan benda ni sesimple yang boleh, semudah yang boleh lah. Kalau ada kesilapan daripada aku, bolehlah kita bincangkan bersama benda ni di ruangan komen dekat bawah tu. Jika korang berminat cerita ataupun video macam ni, boleh tekan butang like dan subscribe bagi aku senyum sikit. Pada tahun 1994, Taliban telah ditubuhkan oleh Mullah Omar. Tujuan utama dia nak membanteras jenayah dan korupsi dalam perang saudara antara mereka di Afghanistan pada waktu tu, tahun awal 90-an. Sebelum aku masuk lebih dalam, kita kena faham yang Afghanistan ni merupakan negara yang ada pelbagai kaum ataupun puak, di mana kaum Pashtun yang paling ramai ada 40% lebih. Lepas tu diikuti kaum Tajik 20% dan beberapa kaum yang lain. Oleh kerana banyak kaum macam ni, mereka nak bersatu tu susah. Dekat dalam setiap kaum pun ada dia punya panlima mereka sendiri yang berjuang untuk puak masing-masing. Kita kena faham dekat sini, setiap mereka ni yang berjuang ni ada tujuan masing-masing, dan tak lupa juga mereka susah untuk bergabung dengan puak yang lain. But nobody really looked beyond that to say, well, these ethnic groups that are fighting each other, what are they looking for? What do they want? And the interesting thing is, whether it was in the Soviet war period, the civil war period, the Taliban period, or even today, no ethnic politician in Afghanistan has ever demanded independence for his own people. Diringkaskan, sebelum Mullah Omar naik dengan nama Taliban ni, pada tahun 1973, Daud Khan, dia ni pula telah mewujudkan Republik Afghanistan setelah menggulingkan sepupunya sendiri, iaitu Raja Zahir Shah. Oleh sebab tu, kerajaan monarki dekat Afghanistan ni mula tak ada, jadi Republik Afghanistan dah lepas tu. Ni tahun 1973. Lepas daripada tu, Daud Khan pula kena bunuh oleh komunis pada tahun 1978. Dekat sini kita nampak dia berjaya memerintah dalam masa 4 tahun lebih je kan. Tak habis dekat situ, komunis pula bergaduh sesama sendiri, menyebabkan Soviet dengan mudah masuk untuk menguasai Afghanistan pada tahun 1979. Komunis masuk pegang setahun, Soviet pula masuk lepas tu. Ha, faham tak kat tu dulu? On December 24th, 1979, the Soviet Union had invaded Afghanistan. The first Soviet invasion of a country outside the Eastern Bloc since World War II. Masa ni, masa Soviet berkuasa ni, semua kaum di Afghanistan bersatu dan melancarkan jihad nak halau Soviet dekat sana. Semua kaum tubuhkan militan-militan mereka yang sendiri untuk berjuang dalam satu matlamat, iaitu jatuhkan Soviet, tak kira kaum. Dan mereka yang berjuang semua ni menggelarkan diri mereka ni Mujahidin. Selepas Soviet berundur daripada Afghanistan pada tahun 1989, Mujahidin ni berjuang pula untuk menentang saki-baki komunis yang ada dekat Afghanistan tu lah. Dan mereka ni berjaya halau semua penjajah ni. Lepas tu, ha, dekat sini ada masalah sikit. Bukan sikit, banyak. Lepas mereka berjaya tubuhkan sebuah kerajaan Islam di Afghanistan, yang naik jadi ketua pemerintah adalah Burhanuddin Rabbani. Orang kaum Tajik jadi presiden. Jadi ramailah yang tak puas hati, terutamanya kaum Pashtun. Dekat sinilah perang saudara mula tercetus antara Mujahidin yang bergabung pada awalnya tapi berpecah kerana merebut kuasa. Jadi nampaklah kan, selepas Soviet dan Komunis keluar, berlaku perang saudara antara mereka semua ni yang tak berkesudahan. Taliban muncul pada tahun 1994 yang diasaskan oleh Mullah Omar tadi. Mullah Omar ni juga Pashtun. Pengikut Taliban masa ni kebanyakannya daripada
lepasan pelajar sekolah Darul Ulum Haqqaniyah di Pakistan. Sebab inilah nama geng diorang ni Taliban yang bermaksud pelajar. Lagipun dekat Pakistan sana ramai kaum Pashtun, ada 15% lebih jugalah. Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan sekarang ni pun Pashtun juga. Okey, faham tak kat tu? Menjelang tahun 1996, Taliban berjaya menguasai hampir seluruh negara Afghanistan sana. Jadi, bermula dekat sinilah Taliban berjaya membentuk kerajaan di Afghanistan pada suatu ketika dahulu, 1990-an dulu. People were suffered from civil war badly. When Taliban came, amazingly they was been welcomed by Afghans. Tapi masa ni ramai jugalah yang tak sokong Taliban ni, terutamanya kaum yang bukan Pashtun. Contohnya, masa Taliban naik ni, wanita dilarang bersekolah. Pashtun tak boleh nak bersosial sangat. Muzik dan hiburan masa ni diharamkan. Jadi, kaum yang melawan ni kebanyakannya terdiri daripada kaum Tajik, Hazara dan Uzbek. Mereka mula tubuhkan kerajaan No Aligned di utara Afghanistan yang diiktiraf oleh majoriti negara. Dan Taliban disokong oleh 3 negara sahaja, iaitu Pakistan, Arab Saudi dan UAE. Walaupun ada 2 kerajaan masa ni, Taliban yang paling berkuasa masa tu. Jadi Taliban berkuasa sehinggalah pada tahun 2001. Kira-kira 5 tahun lebih mereka berkuasa. Kerajaan Taliban telah digulingkan oleh Amerika pada masa itu kerana berpunca daripada insiden September 11 pada 2001. Peristiwa ini menyebabkan hampir 3,000 orang terbunuh dekat US sana. Dikatakan buat militer Al-Qaeda lah yang melakukan insiden tersebut. Dan ketua Al-Qaeda ialah Osama bin Laden. Jadi Amerika kata Osama lah yang perlu bertanggungjawab. Oleh sebab tu Osama dapatkan perlindungan daripada kerajaan Taliban di Afghanistan. Dan masa ni Taliban tak mahu menyerahkan Osama kepada Amerika. Oleh sebab tu alasan ni lah yang digunakan oleh Amerika untuk mereka mula masuk campur dalam urusan negara Afghanistan dengan menggulingkan kerajaan Taliban. Banyaklah orang duk cerita pasal konspirasi di sebalik ni. Aku cuma fokus sejarah aja. Antara ketua Taliban Mullah Omar dengan Osama ni, mereka saling kenal dua tu kerana mereka pernah berperang bersama-sama untuk melawan Soviet di Afghanistan suatu masa dahulu. Masa Amerika berjaya jatuhkan Taliban di Afghanistan, dari sinilah Mullah Omar, Osama bin Laden apa semua ni lari bersembunyi dan mereka mula memerangi negara barat, terutamanya Amerika, untuk dapatkan kembali kerajaan Afghanistan tu balik. Masa perang tak habis-habis ni, Amerika dengan kerjasama NATO dan pemerintah Afghanistan yang baru berjaya mengambil alih kerajaan Taliban pada tahun 2004. Amerika juga berjanji akan menyokong demokrasi di Afghanistan dan menghilangkan ancaman pengganas di Afghanistan. Tu janji dia. Jadi masa ni lah Hamid Karzai jadi Perdana Menteri yang baru. Tapi ramai yang tak suka juga dia ni. Walaupun si Karzai ni kaum Pashtun, kerajaan Afghanistan yang baru ni didirikan oleh orang luar, orang Amerika. Jadi kerajaan Karzai sendiri ni pun banyak ancaman daripada luar. Semasa pemerintahan Obama, lonjakan ketenteraan telah dilakukan untuk menekan Taliban dengan menghantar 140,000 orang tentera. Banyak tu. Tetapi tidak bertahan lama. Perang situ, perang sini tak habis-habis. Pada 2 Mei 2011, Osama bin Laden dikatakan telah terbunuh dalam serangan US Navy di Pakistan yang diketuai oleh CIA setelah 10 tahun pemburuan dia. Dan dikatakan mayat Osama ni telah dikebumikan di laut. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
Selang 2 tahun lepas tu, 23 April 2013, pengasas Taliban pula Mullah Omar meninggal dunia. Kematian dia ni dirahsiakan selama 2 tahun. Mengikut perinsikan Afghanistan, dia telah meninggal dunia kerana masalah kesihatan di sebuah hospital dekat Pakistan. Tetapi, kerajaan Pakistan menafikan perkara tersebut. Sebab inilah Pakistan dicop sebagai negara yang backup pengganas. Masa ketua-ketua mereka ni dah meninggal dunia, pada tahun 2014, Puak NATO mengakhiri misi pertempuran mereka ni dengan menyerahkan tanggungjawab keselamatan kepada tentera-tentera Afghanistan. Tapi Taliban ni tak berhenti dekat situ. Puak Taliban ni mula merekrut kaum bukan Taliban, termasuklah kaum Tajik dan kaum Hazara yang kurang berpuas hati dengan kerajaan Karzai yang dikatakan korup. Kemarahan Taliban diteruskan di bawah pimpinan Akhta Mansur pula lepas tu. Tapi dia ni tak bertahan lama kerana Akhta Mansur ni terbunuh dalam serangan drone Amerika berhampiran sempadan Pakistan pada tahun 2016. Dan dia telah diganti oleh timbalan ketua Taliban iaitu Abdul Ghani Baradar. Dekat sini kita boleh tengok, walaupun ketua mereka ni mati, perjuangan organisasi Taliban ni tetap diteruskan oleh pengikut-pengikut dia yang lain. Rundingan damai di Qatar telah dilakukan pada Februari 2020 antara AS dengan Taliban ni. Masa ni pemerintah Afghanistan masa tu langsung tak terlibat dan Amerika bersetuju untuk menarik diri daripada Afghanistan dalam tempoh masa 14 bulan. Dan Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan bahawasanya kesemua tentera mereka ni, AS ni, akan meninggalkan Afghanistan pada 11 September 2021. Mungkin Amerika dah mula bosan dan penat dengan Afghanistan ni, ataupun mereka dah yakin dengan kerajaan Afghanistan yang mereka train selama ni. Tapi itulah, mungkin juga tak nak nampak macam kalah perang. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw US forces. Oleh sebab tu, Taliban tak tunggu lama. Pada 16 Ogos yang lepas, Taliban berjaya menguasai semua bandar-bandar di Afghanistan, termasuklah kota utama iaitu Kabul. Dan Perdana Menteri Afghanistan Ashraf Ghani telah melarikan diri. Benda ni sebenarnya kalau pendapat peribadilah kan, tu bukan pengecut juga sebenarnya. Kalau dia terus kekal, mungkin perang yang lebih besar akan berlaku kepada rakyat-rakyat dia. Dan kemungkinan juga dia akan kalah kerana kekuatan askar Afghanistan yang dibantu oleh Amerika dan NATO sebelum ni tak dapat nak kalahkan askar yang berjuang atas dasar taat setia dan berani mati macam Taliban ni. Ha. Kiranya ada sebab jugalah dia larikan diri. Lepas tu benda ni diikuti oleh rakyat dia yang lain kerana sistem komunikasi dekat sana teruk. Orang-orang yang pro dengan kerajaan ni jadi takut kerana ketua dia lari, takut kena bunuh. Tapi Taliban dah keluarkan kenyataan, mereka tidak ingin membalas dendam dan mereka hanya ingin menubuhkan kerajaan Islam di Afghanistan. Kalau kita tengok Taliban hari ni, tak sama dengan Taliban yang dulu. Mereka belajar daripada kejatuhan yang lepas. Sebab tu kita tengok berita, hak-hak wanita mula dilonggarkan. Lepas tu Taliban ni rajin nak berbaik dengan kerajaan luar, nak tunjuk mereka ni pun berpolitik. Jadi senanglah nanti untuk mereka ni diiktiraf sebagai negara yang sah. Apa pendapat korang tentang Taliban ni? Kalau ada tersilap info ataupun isu yang berbangkit, boleh komen dekat bawah tu. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Ameh. Assalamualaikum.